aku. Udah lama banget aku. Udah lama banget aku enggak ketemu sama kalian. Semoga jangan alay bilang. Jadi sekarang aku lagi di Bitung. Ini DP nama apa gitu kayak ini? Ini DP tampil mana ini? Depak Bitung. Ah, Depak Bitung karena kali ini aku akan mengikuti suatu lomba. Seren. STKH yang ke-25. Jadi aku di sini itu bareng teman-teman aku dan aku juga ketemu sama teman-teman lamaku. Yuk. Kemana? Kurani saham itu. Tring. Jadi dia ikut satu jus pas silawat. Siapa? Mama lu habis. Ini yang Masya Allah 5 jus. Barang. Iya, berapa? Ini Kak Nisa lah cakap. Kalau ini Kak Ismi Saida sama Bingo 5 jus. Boleh. Ikut apa? Yes. Ikut, alhamdulillah ikut SDK cabang 10 jus. 10 jus Masya Allah. Anda? Sama. 10 jus. Alhamdulillah saya lomba tilawah dekat Tiwas. Semangat. Dengan nomor peserta 3103, Hafidzul akan membacakan surah Al-Maidah ayat 51. يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة
Sekarang dia sudah tampil. Sekeluar dulu itu biru-biru. Nah. Ini pengalaman pertama dia, dia tampil pertama kali di begini. Sudah lumayan. Maklumin ya. Tapi yang tadi tampil jadi koreksi dari kakak ya. Karena dia itu udah Jadi berkali-kali kakak. Tadi itu bilang masih gugup dan kalau kalian lihat tadi di tayangan ini dia kalau ada kesalahan itu harusnya dia harus lebih tenang. Harus lebih tenang, jangan sampai kalau jika ada salah harus jadi blank gitu kayak aduh apa kata dia pertama. Dia coba mau cewek gitu dong. Iya, aduh kan dia jaga gitu juri dong. Dia mengharapkan bantuan. Elegan juri. Aku mengharapkan bantuan. Erkin cuma di soal dia nyak dapat ulang. Alah, so nak fokus. Gugup kamu ya. Iya. How do you feel? Pertama aku enggak, I feel. Gimana ya naik orang? Nanda. Mau sebentar mau tanya pendapat Ustaz Hamda nih ngapain suaranya apa penampilan tadi. Ustaz Hamda ini tilawah. Iya, siapa tahu boleh masih jadi napi tilawah tapi. Latihan masih banyak kesempatan kau. Ini dua kenannya. Iya, lo kenapa mau latihan? Kan kita mau apa dulu? Eat. Time to eat. Oke. Okay. Kita makan dulu guys. Bye. Bilang. Jangan lupa makan hari ini. Bill, kita doa dulu. Ini ada makan apa sih, Bill? Ayam. Lumayan guys, tadi kita dapat makan siang ayam sebelum tampil. Nice. Jadi sekian dulu vlog kali ini. Jadi hari ini kita akan mendapatkan pelajaran. Bukan akan. Kita mendapat suatu pelajaran. Pertama, ketika kita tampil jangan gugup. Baru habis itu tetap fokus dengan soalnya, dengan ya pokoknya lah dengan lombanya. Habis itu
jangan lupa berdoa. Jadi target ke depan insya Allah bisa lebih lagi dari yang ini, karena ini juga baru pertama kali buat aku ikut Hifzul Quran. Kalau yang lomba-lomba sebelumnya itu palingan pidato atau syarhil kayak yang waktu itu. Ya, itu aja. Oke. Thanks for watching this video. Don't forget to like, share, comment, and subscribe. Oh ya, by the way, makasih untuk 1,6 subscriber. Sudah. Bye.